Jenderal TNI Andika lantik Mayjen Chandra Sukoco jadi Danpuspomat. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa hari ini memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat dari Letjen TNI Dodik Wijanarko kepada Letjen TNI Chandra Sukoco. Dilansir FIFA Militer, dari keterangan resmi di Spenat, Jenderal TNI Andika melantik Letjen TNI Chandra untuk menduduki jabatan dan puspomat karena Letjen TNI Dodik akan memasuki masa purna tugas dari kedinasan TNI. Selain memimpin sertijab dan puspomat, Jenderal TNI Andika juga menerima laporan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi 8 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Satu pati kenaikan pangkatnya dari Brigjen TNI menjadi Mayjen TNI, yaitu Mayjen TNI Sugeng Santoso yang menjabat tenaga pengkaji Madya Bidang Kewaspadaan Nasional Limhamnas. Kata Kadis Penat, Brigjen TNI Nefra Firdaus, Selasa 8 Februari 2021. Selain itu, lanjut Kadis Penat, 7 pati TNI Angkatan Darat lainnya yang naik pangkat menjadi Brigjen TNI adalah Kadis Laikat Brigjen TNI Yosep Sudrajat, Kadis Info Lahtat Brigjen TNI Winarto, Kadis Siat Brigjen TNI Bambang Sutisna, PA Sahli TK2 Bidang Industri dan Perdagangan Brigjen TNI Amrijal. Tenaga Pengkaji Madya Bidang Demografi Limhamnas Brigjen TNI Iwan Ma'ruf, PA Sahli TK2 Kawasan Eropa dan Amerika Serikat Sahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI Brigjen TNI Adi Prasetya Nurdin dan Wakil Inspektur Kostrad Brigjen TNI Bagus Suryadi Tayo.